Ada Bapak Aro ini udah sampai nih. Nah, Bu Dewi. Iya, Cang. I iya, Cang. Hmm. Gimana kabar pada nih? Bu Dewi Alhamdulillah, apa? kabar baik. Kabar baik, Cang. Terus gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, Cang juga sehat, ah, Po. Alhamdulillah, yang penting mah sehat ya, Cang ya. Itu yang nomor oh, satu Iya, Cang. Iya, iya. Ini kebetulan saya mau nyapa teman saya nih. Nah, siapa nih? Bang Topan JP apa kabar? Alhamdulillah, baik, Cang Haji. Alhamdulillah. Pak Lurah. Alhamdulillah. Sehat, sehat. Mudah-mudahan selalu sehat dan barokah. Amin. 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 Terus ini nih kebetulan nih kita ya, diundang di sini dalam acara kongko nih. Ah, ya, Jangan oh. kemana Cang. mana dulu nih. Ya, oh, sebelum ya, tamu undangan kita datang. Asalamualaikum. Ah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah datang Bu Aroh, Sihat, Aroh nih. Ya, Alhamdulillah. Sihat, ya, Alhamdulillah, sehat-sehat sehat sehat. Bang Arifin, terima kasih. Iya, siap. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bang. Ini kebetulan hari ini Bang, terima kasih atas hadirannya kemarin. Amin, amin. Di acara Kongko Budaya Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa Salam sejahtera buat kita semua. Salam budaya. Salam budaya. Salam. budaya. Saya Canggu kembali lagi dalam acara Kongko Budaya. Sebelum kongko, saya mau pantun dulu nih. Ya, cakup, nah, cakep. Ya, cakep. Ya, cang. Makan kentang bukan sembarang kentang kentang sepikul dicampur pepaya. Yeah. Nah, itu. Kita datang bukan sembarang datang. Yeah. Tapi datang untuk acara kongko budaya. Setuju. Setuju enggak? Setuju. Nah, setuju. ini. Setuju, setuju. Kalau memang pada setuju, nah. sambil nunggu nih. Ya, kita kongko kongko -kong dulu yuk, duduk-duduk dulu yuk. Ya. Okay. Yuk. Ya udah ayo lah kita banyak, duduk banyak, dulu ayo ayo ayo. Kenapa, Bu? Ngomong, ngomong saya pamit dulu nih mau bikin kopi. Nah kebenarannya ya, nih kita mau bikin kopi cocok. Oh, ya, mm. Iya iya. Ngomong, ngomong kopi yang pahit yang mana, yang manis yang mana nih? Dik, cang yang ya, pahit dan cang. cang. Pahit? Nah. Saya yang pahit. pahit. Pahit? Saya mah apa aja pokoknya kopi yang semmo penting mantep, yang penting enak. Saya kopinya yang pas aja pok gimana tuh ini, Mas ya? Ya udah dah, udah dah. Mending mending gini dah ya. Iya, ya, ya, tunggu ya, ya, ya. ini ya. Ah, Jangan lupa juga entar nah. bilangin tuh Bu Ayu. Jangan lama-lama. Keluar kopinya Bu En bawa pisang nah. rebusnya. Ya, udah, kita udah lagi ya. Udah ya. Kita pamit dulu. Heeh, ah, udah ya. Pamit dulu ya, Cak. Ya, ya. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih. Iya, cang kita ngobrol di sini, ada yang bikinin kopi, mantap. Iya, oh, kan enak. jadi enak nih. Kongko, kalau nggak ada kopi, bukan kongko namanya Nah, betul kan? itu lah. Tapi inget pak, bang, hmm. kongko kita, kongko yang bermakna nih. Nah, ini yang kita harapin nih, semuanya nih. Kebetulan hari ini nih, iya. kongko kita, saya pengen tahu yang namanya seni teater Betawi ini seperti apa sih perkembangannya, bang? di saat sekarang ini nih, Bang, itu. Ya. Bapak Lurah, ya. Nih, Bang Topan. Siap. Janggo Up, heeh. Hmm. Kedatangan ya. kita hari ini Kongko Budaya. Sebelum hmm. kita ngejelasin tentang teater, ada pantunnya nih, Cang. Hmm. Tunggu dulu. Jangan pantun dulu. Kenapa nih, Cang? Saya sampai lupa ini. Hmm. Saya mau kenalin nih teman-teman saya hari ini nih yang datang nih. Hmm. Di dekat saya nih, Tamu saya ini, tamu terhormat nih. Siapa macam macam Bang Jainal Arifin. Oh, gimana, ya? Bang? Kamar Siap sehat, ya, Bang? Iya, iya, Alhamdulillah, iya, Cang. Alhamdulillah, Cang. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah, sehat, Cang. Nih, di sebelahnya Bang Arifin. Ada Bang Topan JP. Ya. Sehat, kabar, Bang? Alhamdulillah, sehat, Cang. Alhamdulillah. lancar? Amin, amin, amin. Lancar, jalan terus. Nah, ini yang gak kalah pentingnya nih. Pak Lura yang punya wilayah. Ah, luar biasa. Pak Lura, gimana masyarakat nih? Kondisinya nih? aman-aman saja. Alhamdulillah. KTP beres Pak Lurah. Alhamdulillah, rampung semuanya. Pokoknya <laughs> oh, kalau Pak Lurah yang nangani pasti lancar. Okay, iya, amin amin. amin, amin. Nah, begini nih, kembali lagi nih tadi katanya mau pantun saya iya nih, nih, Biar mantep ini hari kita <laughs> kongkong budaya pantun dulu, Cang. Saya dengerin dah pantunnya kalau begitu dah. Yo. Tapi yang bagus. Nyambung, Cang. Oke, okay, ya. yo. Banyak toko di Lubang Buaya. Hmm, Ikan peda dijemurin. itu enak, ya hari ini kita kongko budaya mantep nih biar pada panjang umur keren banget <laughs> mudah-mudahan ya, ya, ya. dengan kita silaturahmi lewat kongko budaya Ayo. kita dipanjangkan umur Amin. dan diberi kebarokahan Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi Alam. wabarakatuh kamu kita Alam. ini bawain Alam. kopi, Alam. kopi Alam. ini terima kasih Bu Ayu Agak ini. gak apa-apa Bu -apa, makasih ya. Bu Ayu ya, ya. Gak nah, enak oh, gini jadi makasih. Lah ini cuman pisang doang Bu Ayu. Bu Ayu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah pisang juga kita nggak iya, apa-apa dah. Iya, Jadi iya. ngambil kopinya. Jadi betah nah, ini. Kopi Aduh. ya kita ngopi. Bapak Alhamdulillah okay. iya. terima kasih, terima kasih. Repot-repot repot banget oh, ini iya. sih ini Cang iya, pakai ngopi segala ini iya. ah. Jadi enak. Itu pisang iya. atuh. Tarik kemarin dikit ah. Oke. Okay. Kan kagak nyampe Mas saya, saya ini. Ya. Silakan, silakan. Hmm. Ayo Cang, ayo Cang. Cang. Ya udah, ya ya ya, ayo kita sambil. Jadi gimana nih Cang? Hari ini kita kongko budayanya Cang. Nah, ini hari ini kita mau bahas tentang Seni teater Betawi ini kalau belum mungkin ada kaitannya dengan lenong ya. Iya. Saya iya, pengen iya. dengerin nih dari abang nih Bang Arifin. Uh, mungkin kan ini juga bidangnya abang juga nih. Amin amin. Insya Allah. Ya Pak Lurah, Bang Topan. Iya, betul betul. betul dengerin. Kalau kurang kalau kurang jelas nanti kita tanya. Betul. Kapan lagi nih kita nanya. Iya. Mumpung ada Bang Arifin. Iya. Silakan dah, Bang Arifin jelasin dah. Supaya Saya tidak punah. Benar. Iya, iya iya. Kita kongko -kong nih cang ya, iya, Pak iya. Lurah, Bang Topan, cang Goat Ya, kongkwan kita hari ini, kalau memang ditanya soal teater, gitu ya. Hmm, iya, itu kan dulu nih, dulu kata orang tua kita, hmm. nenek kita bareng-bareng, umpik kita lah. Iya, hmm. yang saya tahu, mah dulu mah kata-katanya itu tunil, hmm. tunil. belum berkembang jadi teater itu. Hmm. tunil, ya, tunil, tunil ya. gitu. Nah, teater itu sendiri sebetulnya itu pertunjukan. Hmm, memang bahasanya udah iya, bahasa iya, modern, iya. kalau teater mah. Enggak, oh, saya bingung gitu. sendiri, Tunil gitu ya? Palingnya asing ya? Nah, iya, <laughs> gitu. bahasa kita tuh nah, Tunil ya. Iya. Iya. Bahasa Betawi. Jadi, berkembang sesuai dengan eranya barangkali yang sekarang ini itu, lebih kerennya itu memang teater. Teater ya? Hmm. Iya, teater, iya. Di pertunjukan. Mm -hmm. Di teater itu sendiri, di Betawi itu, sebuah pertunjukan yang memang di dalamnya itu ya lenong lenong ya, ada ya dalamnya bang di dalam itu ada lenong ya. lenong juga ada lenong denes lenong denes ada Benar. juga lenong preman lenong Prema. oh, ada lenong preman bang ya. ada lenong preman <laughs> kan <laughs> iya. gitu ada, ada premannya juga lenong orang yang <laughs> <bang, laughs> yang preman <laughs> bang di lenong juga ada ya bang iya, iya, ada. Ada jadi premanya. di lenong di lenong iya. itu sendiri juga memang ada pakem-pakemnya oh, ada peran-perannya iya. juga iya. Hmm. gitu jadi ada topeng juga gitu hmm. yang sifatnya pertunjukan, penampilan hmm. gitu. Yang banyak ditanggap orang zaman dulu nih. Benar benar. Iya, nah, iya, iya. nah, teater itu sendiri kan kemari-kemari itu mengikuti perkembangan zaman. Hmm. Oh, ke iya. zaman. Tapi pada dasarnya isi daripada teater itu sendiri adalah ya pertunjukan. Hmm. Pertunjukan. Berarti Lalu, bahasa pengembangan bahasa ya teater ya. Iya, teater. Jadi lebih-lebih lebih, lebih, lebih modern lah lebih di modern, ter modern, ter modern. kalau terkesannya kalau bahasa sekarang kita ngomongin lenong bocah-bocah zaman sekarang hampir orang ngerti mm. gitu mm. cuman dikemas jadi jadi teater itu ya, ya, ya teater. dalamnya sendiri itu lenong kan oh dalamnya gitu. lenong iya, ya pertunjukan iya. yang banyak dimainkan oleh orang-orang Betawi tentunya yeah, kayak iya. kaya kita nih pelaku budaya nih gitu yang mudah dicerna sama masyarakat. Iya, oh. gitu. Nah, ini di sini kita perlu tahu nih Pak Lurah, ya. Bang ya. Bapak. Ya. Jangan kita hmm. cuma teater apa, nih, nong apa. Hmm. Ya. Ini ya. kita dengerin lagi dah, kan bang, bang. Teater mah hmm. ada yang namanya kalau sekarang itu kalau orang ibaratnya belajar, hmm. itu kan ada tempatnya. Ya. ada hmm. gedong ada gedongnya ada, gedongnya. ada lembaga ]nya. ada wadahnya ada wadahnya ya, ya, ya. lah gitu yang mengembangkan daripada seni budaya Betawi itu sendiri ya. kayak kita nih kongkong-kogok begini ini sebetulnya dari pertunjukan juga, Cang. Bener, bener Zaman dulu bener, mah kongkok-kongkok -kong -kong -kong. ya. jadi penampilan, ya, ya. jadi pertunjukan. Ya, pada senang. dasarnya ya, Po. Eh, Bu. Hei. Hampir. Por, Bo, Salam. Salam. Ya, gitu ya cang ya iya, ini iya. Baba Lura, iya. bang topan iya. cang goap iya. ya memang betawi itu sendiri kaya gitu, iya. kaya budayanya, kaya, budayanya. Ya, kaya seninya juga bang gitu. ya, ya kalau saya dengar sih bukan betawi aja nih bang uh -uh. yang namanya orang Indonesia itu kaya dengan budaya bang betul bang betul kan nah, cang gitu. makanya nih kita angkat iya. tahu satu-satu di betawi ini kita angkat ya, nih iya. bagus cang ini iya. artinya iya. kongko -kong kita hari ini iya. Kita kisaran teater yang kita obrolin ini, mm -mm. yaitu sebetulnya yang kita lakonin, yang kita mainin setiap hari. Ini saben, yeah. hari kita, kita kongko, mm -mm. kita main, kita mm -mm. pertunjukan. Mm -mm. Itu isi daripada sebuah teater cuma kalau di Betawi zaman Ayuh. dulu mah gitu kan ya Ayuh. bahasanya Ngelenong. lenong ya bang lenong hmm. gitu ayah kan orang awam nih mau nanya nih cang Haji, boleh? Ya, bang. boleh boleh bang boleh bang boleh ah, biar tahu bang kita cang, nanya iya cang jenal seiring perjalanan kemajuan zaman hmm. Iya. Hmm. Lah teater Betawi ini apa aja ya? Di mana aja adanya ya? Kan kita hmm. nih kagak tahu. Iya iya iya. Ya kali aja kalau udah udah tahu mah kita bisa nyampein kepada teman-teman yang muda ya, ini iya, iya, buat melestariin iya. kebudayaan kita gitu ya, kan. Betul kita betul kira, betul. betul, betul itu? Iya iya. Tentu. Kita minum dulu, Pak. Ayo minum, Pak. Ayo ya, ya, minum, Pak. Tadi jawab pertanyaan Aira. saya itu. Iya, tenang Biasanya kalau udah pinter kita mudah-mudahan pintar. Mudah-mudahan pinter nih kita nih. Pertanyaan Bang Topan ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Jadi, kalau teater itu sendiri tersebar ke pelosok hmm. negeri ini. Hmm. Gitu. Ya, 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 ya. Cuma kan itu tadi kembali. Karena mengikuti perkembangan zaman. Bahasa teater itu kan memang isinya tadi udah kita katakan lenong. Hmm. Ya. Nah, lenong itu sendiri pelestari dan yang terus melestarikan budaya Betawi itu sendiri ya orang-orang Betawi. Betul. Nah kalau teater itu sendiri sebetulnya umum bahasanya, umum. gitu. Yang bocah-bocah sekarang pada tampilin tuh yeah. drama lah kalau kata kita Mas Andi Wara gitu. Ya. Tadi bang, tadi bang nih saya dengar gini, katanya tempatnya di mana nih adanya kata bang Topan nih. Hmm. Iya itu. Saya kebetulan saya... Di, sering di Sanggar. Tanya... Apa di Sanggar juga tempatnya juga nih bang? Salah satunya itu mm -hmm. pelestari budaya, mm -hmm. pelestari pertunjukan mm -hmm. ya baik itu lenong ataupun teater mm -hmm. ya sanggar-sanggar yang ada di kampung kita, di mana-mana nah, itu ya mereka-mereka lah pelaku pelestari budaya, pelestari budaya termasuk itu. di sanggar-sanggar teater itu. Iya, uh, karena uh, memang iya begitu kang nah. Haji, mm -hmm. up. Mm -hmm. Jadi teater itu sendiri bagian daripada kegiatan di sebuah sanggar dimanapun itu. Kadang-kadang hmm. ya itu tadi kalau orang Betawi mah identik di Sanggar itu pasti ada sebuah kelompok-kelompok, gitu ada yang memang ya ada yang main silatnya juga. Betul. Ada yang lenongnya Betul. gitu, Betul. ada yang tarinya gitu macam-macam. Jadi di apa dikemas, dibungkus dalam sebuah pertunjukan tentunya. Nanti ya. ditampilin tuh. Nah ini gitu. kewajiban palurah nih harus juga nih palurah ya, nih. Terus itu. Tuh. Nah, saya kan berkaitan dengan uh, lingkungan ...di masyarakat. Mm -hmm. nah, ya, bagaimana mm -hmm. supaya e, budaya itu tidak punah, gitu. Cakep, gitu. Ya. Bagaimana Sudah, cara itu. untuk melestarikannya, gitu. Ini cakep banget. Ya. Babe kita ya, Baba Lurah, seorang pemerintah lah, aparatur desa... Ya. ...yang peduli nih, kalau kata saya. Ya. Artinya respon. Kalau buat cebucenya sekarang merespon, Cak. Iya, iya. Ya. Itu ya, ya. bagus sekali. Nah, untuk Tuh. melestarikan itu, tentunya ya diperbanyak sanggar-sanggar budaya. Oh, Maaf nih, ya, saya potong dulu nih. Uh, uh. Tadi kan kita ngobrol nih. Uh, uh. Ngopi juga baru sedikit. Oh, iya. Baru dikit, Cang. Gimana kalau kita terus ngopi dulu? Ah, iya, ayo dulu, ngopi. Siap dah. Lanjut. Enak banget ini kongko sambil ngopi. Emang berkah-berkah. Ya mantap banget ini ah, kopi luar nah. biasa dengan kita membetah ini alhamdulillah <hari> kalau kongko ada kopinya emang temennya cang pas banget ngaduknya Beneran lagi itu. coba ini <tuk> jangan <tuk> cuma diminum ini cobain cang cobain cobain. cobain cobain silakan silakan kalau ayo kalau lah ini baru baru kita makan nih tadi kan ada pertanyaan yang belum jelas nih coba dari baru kita makan nih alhamdulillah Rezeki, pagi-pagi bapak lurah yeah. ini saya titip banget hmm. emang kudunya yang sebagai pemerintah ini peduli bagaimanapun Betul. juga masyarakat maka bagaimana aturan Betul, rutin terus yang udah ada juga jangan didiamin ya, ya, ya. kudu direspon dirawatin ya dirawatin. Insya Allah bang, terima kasih atas informasinya Sama-sama, mm. karena saya juga seneng ini kan jarang-jarang kita bisa kongko sama aparat Betul-betul mm. Jadi bagaimanapun juga pemerintah tanggung jawab penuh nih Warga digerok uh. Iya. <laughs> ya harus kita groin ya kayak, kita, kayak kita hari ini kongko budaya, mm. bagian dari memang kita berupaya mm. Supaya yang namanya budaya ini nggak punah Pak mm. Betul. Mm. Yang tua-tua kongko, mm. saling bertukar pikiran Ya berpendapat, betul, betul. saling Kambilu. bertanya gitu. Jadi ya berterima kasih banget ini kita hari ini hadir, tanggoap, kita, hmm. hmm. kita kongko budaya, ada bapak Lura, hmm. ada encangannya yeah. juga bang Topan. Jadi lengkap kalau menurut kita. Dan kita sampai hari ini jangan jangan luntur, tapi aparat betul, juga betul. kudu lentur nih, bang. Hmm. Kudu lentur, hmm. artinya hmm. nggak ngelihat sosoknya itu siapa, hmm. selama dia pelaku budaya, pelestari budaya dirangkul. Betul, 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 Bagi aparat nih. Kalau bukan kita siapa lagi? Nah, benar Pak Lura. Ya. Syukur-syukur dibantuin dia. Ya. dana. Ya. Nah. <laughs> itu yang penting. Kayak ini kita Disas ngopi sahaja. nih. Tuh, gitu. Gitu, Ya kan memang udah ada aturan. Baya. Ya. Iya. Orang ya, Betawi Loh, masa udah kongkok, -kong, nyeritain budaya, disuguhin begini ya betah. Nah, awet. Awet. Pak Lura udah paham nih. nih Paham banget. Bang. Nah, alhamdulillah. Bang Topan gimana Bang Topan? paham sedikit banyak udah paham. Ya, udah, udah punya ini lah. Tahu dah gambarannya. Tahu gambarannya ya. Jadi nah, hmm. udah kewajiban lurah ini untuk menyampaikan ke masyarakatnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Lurah. Hmm. Terima kasih semoga manfaat. Ayah. Amin. Ya, Bapak Lurah. Ayo, Lurah. Sambil minum ah. Memang kita ngingetin juga sama para aparat yang lainnya barangkali jangan kita kongkok -kong begini tergugah hatinya, Amin. karena kepedulian Amin. bagaimanapun juga kan rakyat mah kudu diperhatiin, betul betul hmm. diperhatiin. Biasa, tapi tapi bang untuk pengembangan saat ini menurut abang bagaimana sih bang, ini bang gitu? sederhana cang mm -mm. kalau pengembangan budaya mm -mm. pengembangan ya termasuk tadi yang kita bahas teater mm -mm. ya lenong mm -mm. ya topeng asal memang di situ ada sanggarnya, yeah. mm. ada orang-orang yang peduli mm -mm. itu diterusin. Ngomong-ngomong, mohon maaf nih. Siapa Pak Iya, Pak Lurah. Iya, Pak Saya ada acara ke kecamatan. Oh, mau ke sih buru-buru banget. Mohon maaf nih. Kayaknya nih Mabalura. obrolan kita langsung disampein ke Pak ya. ya. Insya, ya. Insya Allah. Insya Titip ya. salam, Mbak, Oke. Buat Pak Camat. Ya, mudah-mudahan. Kongkong kita nanti bisa geser ke sana, Mbak. Ya. Insya Allah. Ya. ya. Kasih salam ya. buat Pak Camat ya, Pak Lurah Ya, Pak ya. Lura. Ya. Terima kasih, Pak Lura. Terima kasih, Pak Lura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini, Cang contoh ini. Benar-benar benar, Bang. Langka nih, kan? benar. Langka banget ini, Bang. Ini Pak Lurah udah peduli sama budaya Luar nih, biasa. bang. Luar biasa. Mudah-mudahan di lingkungannya masing-masing nih Pak Lurah. Mm -hmm. Bisa berkembang terus nih yang namanya pelestarian mm -hmm. budaya nih, Bang. Mm -hmm. Amin, amin, amin. Mm -hmm. Saya mau nanya ini lagi, satu ya. ya, lagi nih. Iya, Bang. Gimana, Bang? Kadang-kadang kan -kadang begini nih, Cang Jenal mm -hmm. di warga nih. Mm -hmm. Dia punya sanggar tapi dia nggak tahu pakem. Nah ini hmm. kan juga harus kita jelasin. Nah, jelasin Cang Aji ya. Iya, bener, nah kira-kira pakem untuk sanggar Betawi ini, bagaimana nih uh, Cang Jenal nih kira-kira? Hmm. Apa yeah. aja kira-kira hmm. biar pada tahun nih yang mau bikin sanggar, yang mau hmm. ngelestariin ya. Yeah. Ntar dulu, saya mau tanya. Misalnya lari ke pakem nih. Mm -mm. Yang ditanya orangnya apa? Sanggarnya nih. Nah, kudu dua, iya. dua, dua, Ini yang harus iya. jelas nih. Hmm. Jadi saya mah orang awam hmm. ya. Ya kira-kira yang mau dijelasin sanggarnya ya boleh, hmm. mau dijelasin orangnya, orang apa ngapa, Cang. Hmm. Hmm. Jadi hmm. Iya, begini, Pak. Nah, dua ya, dua iya, dua-duanya. Kalau bicara pakem otomatis dia pelaku, Cang. Biasanya nih, hmm. asal oh, masanya nih, pelaku. dia pelaku iya. dulu daripada dia sendiri melaku, apa melestarikan budaya itu sendiri hmm. dan dia juga penikmat. Hmm. Iya. iya. Timbul giro, kalau kata bahasa orang kita mengiro, gitu. Hmm. Semangat, Semangat, timbul. Gue bikin ah, kumpul kumpul kongkok kongkok kayak begini nih hmm. tentang budaya, kepikiran sama dia, gue kudu bikin sanggar nih kayaknya. Biasanya itu ya dia pemain lenong, pemain, oh. pemain teater sama hmm. pemain drama, pemain topeng. Ya. Iya, di diri dia itu iya, dia jadi iya. pelaku dulu. Pelaku seni, ya, iya. seni budaya. Benar. Gak mungkin kalau dia bukan pelaku. Benar, benar. Paling tidak dia pernah berperan benar. dalam sebuah e, e, budaya itu sendiri gitu. Nah setelah benar, itu bah. dia bikinlah sanggar. Otomatis nanti di sanggar itu belajar. Benar. Sanggar kan tempatnya. Iya. Iya, gitu bubuknya lah. lah kita mah gitu tempat kita kita berlatih nanti situ ada gurunya Benar. ya ada yang belajarnya gitu nah kalau begini kita tahu dah, cang Haji orang hmm. makum minum jamu Waduh. Wa Assalamualaikum. Wa saya mau namu. Waalaikumsalam. Bangun. eh, eh! Hati-hati, Bang. Bye bye ya. Tangganya sih. Aduh. Ya saya udah bikin ngukur itu. Bye 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 bye. Hati-hati ya. Lah iya hati 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 sendiri. kabar? Alhamdulillah. Dari mana aja, Jung? Andra Andre naik sini ya. Bandar, sini di sini. Mau ikut duduk nggak? Naik dulu, mobil biasa ini kantang deh. Mau ke mana? Kalau saya ini, maaf nih. Nggak ngikut nimbrung dulu. Kenapa? mau ke mana? Enggak perlu. Oh, udah. kalau udah ini nih. Mau nih sambil ngopi. Lah jadi kagak nimbrung ini? Ya udah, ya udah kalau mau pergi-pergi aja sono. Biar gua ini ngopi aja dulu Bang Madi. Ntar Bang Madi harus nanya ini. Uh -uh, Masalahnya uh, saya ngumpul gini bukan kongkos sembarangan. Nah, ngajut, Ntar balik lagi kemari. Enggak ya, ini ya. jadi orang nimbung. Ya ya. Ma. Ya. Hati ya, ya ya. Oke deh, hati-hati ya. Waalaikumsalam wabarakatuh. ini nih. Udah tenang dah, kalau titipin mah. Ya, ayo makan-makan makan. Belum ditawarin. Ya udah bunuh lapar. nih. Eh, mau lu? Mau aja mau ngajak-ngajak dulu. makan boleh kalau makan baru ngomong pamali bang. jadi seimbang makan sama oh, gitu. ngomong enak seimbang ya iya kalau kita makan ngalah gimana oh iya, jangan iya, iya. makan sudah orang Ayo, ngerti bisa kita nih bang udin ini, kita dengerin bang udin jadi makin nyambung nih bang topa iya ya, um, iya um. iya cang ini pucuk dicinta ulam tiba ini bukan dong sih tunggu dulu tunggu tunggu

diapain tuh ayam? Kok bersih. Ada. Ada kemana? Iya orang kandang orang kali juga diangon eh, ke kanu bung. ke lapang-lapangan. <laughs> nah, cekutan. Kesianan ini. Gedein, ya. gedein. Terlap, nah. Cekutan lah gedein. Okay. Hilang udah. Udah hilang. Sekarang begini nih, Bang Udin, nah. kita datang kemarin nih. kita acara kongko. Kita hmm. kongko yang bermakna kita bahas tentang seni teater bang Gak Bapak salah satu pelakon no, teater Laku. teater kan bukan yang tempat yang itu yang orang banyak pada kumpul persilan. Oh, no. oh, teater <laughs> itu ya wow. oh iya yeah. bang teater. Ya, abang no. tahu oh. saya mah kemarin pala saya pada puyeng sampai muter-muter malah bang <laughs> nah, itu mah namanya <laughs> iya 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 Ya, coba Bang ceritain lagi Bang Jena. <laughs> ya, iya, iya. Uang, ya, mantap ya. bener ya. nih. Bang, bang Jena. Bang Jena. Jena <laughs> jangkrik dulu ya. <bang> <laughs> <Bisa laughs> Sekarang aja. udah jadi teater. Amin amin amin. Aneh enggak ditanya? sebel mesin itu jadi obrolan kita kongko hmm. budaya kita hari ini makin sedep nih cang hmm, hmm. kalau ibaratnya nah. <laughs> jadi makin lengkap lah gitu hmm. kedatangan cang kita juga ini cang udin menambah lengkap kongko budaya kita hari ini nggak nah, emang saya apa? eh bu Bukanya tunggu sama. dulu huh. ini romannya makin seru obrolan kita <laughs> biar supaya di bawah santai kita ngopi dulu kopi. bang ngopi buat sih itu enak ngopi kita kopinya kurang, ya, kurang sabar ya kita tunggu bang Udin ya oke okay. 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 bang Mari satu kopi okay. bang Udin di sana ya, Enak ya ngopi ya. Hmm. Ya Allah. Eh, belum keduman. Ya. Waalaikumsalam Nah, ini bang. nih. Ah, ah. Nih, kopinya tadi kurang oh. satu. Oh, ini nah. kopi bener bukan? Ya beneran. Ngaduknya nah. pakai apa? Sendok apa tangan? Tangan, eh sendok. Coba itu. <laughs> Emang enak kayak tangan ya. tuh. Ya, Bang Udin. Ya, nggak makan sirih? Kagak. <laughs> Siapa <Sabe> itu? <laughs> itu Bu Ayu. Wah, Ayu. Lah emang menurut Ayu dia, Bang. Sana mana naik begeng, manggilnya. Enggak <laughs> pernah sama orang. orang iya sih. Tuh, jangan digodain Tuh, loh. Bukan digodain, ini mah. Enggak tegas. Dia mah mempertegas, ya, ya, tapi ya, ada ya. orangnya. Silahkan, silakan, eh, silakan jangan Jangan malu-malu juga. Jangan lagi. Dah, 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 Kenapa? Panas. Ya, iya. kayak kopi panas. Baru diseduh, air ngegolak itu, Cak. Alhamdulillah, gedoh mulu. Ini ngomong-ngomong kita lanjut lagi nih, Bang Udin masalah seni teater betawi nih mm. coba kita biar lebih dalam lagi kebetulan nih ada pelaku nih iya. coba bang ah. jenal terusin ah ya kongko -kong kita lanjut mm. nih kang ya mm -mm. soal budaya mm. ya buat teman-teman mm -mm. khusus pemirsa semua mungkin ya mm -mm. yang pada mendengar obrolan kita hari ini mm -mm. ini kebetulan jadi makin lengkap tadi udah kita katakan mm -mm. datang nih seorang pelaku budaya. Ini dia pelakunya. Ini pelakunya. Oh, Duh, pelaku. uh, Kemarin dicari-cari dia. Bener. Pelaku. Ya. Uh. Ngambil apaan emang ya? <laughs> jadi, ya gimana gimana? Terus bener. jadi budaya ini tidak hanya sebagai kongkok doang. Mesti dilakuin, Kak. Benar. Mesti dibuat. Bener. Betul. kudu dijalanin ya. Kudu dijalani. Dipraktekin ya. dah. Dipraktekin. Gitu, Contohnya ya. ini. Jangan ngomong doang gitu. Ya, jangan ngomong doang. Cang ya. Udin ini Siapa sih yang kagak kenal dia? Saya mah kagak kenal. apa Yang banyak utang juga. Kenapa kagak sama dia? <laughs> Baru ini saya mah, bener saya mah. Iya. Kagak, gak kenal. Dia. Berarti ente orang sekarang. Hmm. Oh, orang, ini hmm. mah orang sekarang. Orang liat, sekarang. Ya, aku kan dilepein. Kalau ngeliat, ya. iya. Liat. Ya, jadi gini, Cangguh. Oh. Ya. Coba. Ya, Cangguh Up ya. Ninggung <coughs> tadi soal teater. <coughs> itu kan pertunjukan. <coughs> yang isinya ada lenong. Lenongnya ada lenong denes. Ada lenong preman. Ada juga pertunjukan topeng. Iya. Budaya. Nah, salah satu aktor atau pelaku budaya, mm -hmm. sosok Cang Udin ini, ya beliau bisa dikatakan pelestari budaya. Mm -hmm. Main lenong udah dia. Ibaratnya ya kalau di bahasa sekarang mungkin teater mah keren banget dah bahasanya ya. Mm -hmm. gitu. Tapi ngomong-ngomong, emang begini perlu dilestarikan. Nah. Ya ini mah kudunya dijaga kan. agak mau ini begini mah dilestariin. Jangan dilestariin. Kemarin ma... bang Dibangin aja udah. Kemarin <gak> mah katanya dia udah sering masuk dapur. Iya. Hmm. Dapur rekaman. Oh, hmm. no. dapur nenek-nenek. Banyak pelaku Ding. pelaku. <gak> iya. ya, Cang Udin buat teman-teman. Banyak para pelaku budaya di kita. Ya. Tentunya orang-orang hmm. Betawi lah. Orang-orang Betawi yang memang dari segi kita yang tampil, kita yang main itu Alhamdulillahnya pertunjukan Lenong ataupun teater di Betawi itu sendiri banyak diterima oleh masyarakat Ih, karena gampang Bila. gitu gampang Bila. orang Bila. banyak yang ngerti gitu. Betul. Cuman sekarang kendalanya pada mau nggak ini bocah muda sekarang kan begitu ya, cang gitu. Bercincin sama kamu. ngapain dia? Lah, ada apaan? sudi sama kamu, Kang. Kang, wadah. Wah, ngapain? Eh, keceng, misi Iya, saya pikir lagi ngapain. Kali lagi. Kali lagi dikasih budak sama lakinya. Oh, bener-bener. Ya udah ya, <laughs> kita lanjut lagi ya. Saking anunya mah anu ya. Loh, kalau yang begono, semangatnya dia sangat-sangat kali itu ya. Ini bisa kita tanya juga nih sama pelaku budaya. Benar. Kang Udin yang mungkin banyak pengalamannya. Iya, iya kira-kira cang udin mm -mm. yang enterasain nih sebagai ibaratnya pemain lenong yang kita kenal ya mm -mm. rasanya gimana sih cang kalau main lenong itu hati encang gitu wah ya gembiralah <laughs> ngadu <tuk> masa. masak <Amin. tuk> mm. iya nontonnya juga rapi mm. terus juga buat ngajak Uh, para senegrasi senegrasi ah, generasi ya, iya, iya. iya. ya iya. kalau <tuk> ngomong yang bener apa kalau nanya yang begitu itu bener. lidah aku udah urut dulu emang bener bener, bener. senang bener. pokoknya pokoknya enak dah di dimana ya, ada bang. nonton ada, ada lenong hmm. itu orang pasti penuh penuh nonton Lah, makanya ini kita kita kembali lagi nih bang makanya <tuk> <tuk> antara tadi iya. kita di lenong kita ke teater hmm. kita coba pengen tahu nih di modern ini maksudnya ke teater nih bang yeah. ini seperti apa sih bang sebenarnya ada Kal perbedaan iya. apa sama sih Adalah sebenarnya bang teater sama iya. nah sama lenong sama ya. nah, ah. jadi perbedaannya enggak mm -hmm. ada ya mm -hmm. perbedaannya nggak ada mm -hmm. mungkin mm -hmm. kalau eranya era -nya. eranya nih Gaman. dulu mah tadi kan udah kita katakan di awal tuh mm -hmm. ya ya lenong itu sendiri isi daripada teater mm -hmm. dan bahasanya saja di era ini yang lebih dikenal sama bocah-bocah kita itu teater. Kalau kata saya mah ada bedanya antara lenong dan teater. Asep apa itu, apa? apa? apa itu? Naskah, tuh? Lenong tanpa nasi dia bisa main. Betul. Orang teater belum tentu bisa. Hari oh. nah, ini dia pakai skrip. Nah. Itu. Jadi pelajaran bener -bener juga ya. nih kita dapat nih. Itu bedanya. Tak, nih. Ada Mantap. lagi bang. Apa? Kadang-kadang tuh saya ngeliat anak-anak muda nih sekarang latihan hmm. teater. Apa hmm. bener kayak ada yang kayak gila atau gimana nah, gimana tuh bang? Penjiwaan. Penjiwaan itu. namanya Penjiwa. bang mantep. Kalau nggak dijiwaan, bang. itu nggak kejiwain anaknya. Apa hmm. kamu? Eh. <laughs> Ya ya coba bagaimana ya, nih? Jadi antara naskah ya. dan tidak ah, bernaskah itu. nih. Nyambung tadi ke pertanyaan hmm. Cang Topan. Hmm. Ini kita nanya lagi juga boleh Tapi hmm. hmm. kita namanya kongko. Benar wow. kita iya. Kalo kongko. kalau kongko kan emang panjang kali lebar gitu. ah, Eh gua kemarin banyak ditanyain ya jadinya. Yeah. Bang Opi, ongkosnya gede entar. Oh, iya. <laughs> 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 Karena kan begini Cang Udin, Cang Topan hmm. ya, ya. Kita mungkin ya pelaku-pelaku sejarah juga hmm. dalam artiannya melestarikan budaya kita kongko sekarang ini kan sharing, sharing Kendin bertanya. Oh iya. Biar, iya. Ya mungkin sharing. kalau bicara tadi udah ada bahasa perbedaan, Tangudin mm. udah jawab itu sendiri. Mm. Cuman memang ini kan perlu sanggar. Betul. Ya perlu sanggar gitu. Ketika tadi Cantopan bertanya, sanggarnya ada syaratnya enggak sih kudu bagaimana kan gitu. Betul. Nah, ini yeah. kita berharap juga Bang Udin juga mudah-mudahan secepat mungkin dia bikin sanggar nih. <te 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 Biar kita nanti generasi ini bocah-bocah -boca kita kita suruh masuk aja ke sanggar Bang Udin. atau dia bisa ngelatih kan begitu. Insya Allah. Supaya nggak punah. Ada yang canggung. Bentar, tenang aja. Oh, gitu. nah, itu ya. yang disamping samping <gantikan> Saya suruh ngelatih apa di bawah luar. Kamu <gantikan> ngelatih apa, saya, iya. oh, Jadi Bukan, kita... Itu yang disamping apa? Langgar apa sanggar? Ada? Itu. Ya. Nah, itu ke langgar. Oh. Oh. Hmm. Bukan sanggar. Mudah-mudahan kita ini nggak sampai di sini. Hmm. Dengan kongko budaya. Lagi-lagi kita terus lestarikan. Harus terus. Bagi orang terus warga mengga. Betawi, menggali. Bahasa Betawi hmm. menggali. Hmm. gitu. Cang, ya. ya potensi banyak. Oh, iya. yang berbakat banyak. Banyak gitu. Tinggal wadahnya. Nah, wadahnya. Tadi ente bilang Sangga Bener -bener. tuh wadah. Iya, gitu. Ya, ya, ya. Paham, paham, paham. Nah, dulu paham. saya mau nanya Bang Udin nih. Coba. Nah. Tadi dia bilang. Jawab, Noh. Antarhan... No, ente. Lah saya nanya Bang Udin. Nanya saya. Iya. Bu. Kayak tahun nanya nih, Bang? Kalau Kayak film ini kita pakai naskah, A -a. enakan mana sih bang? Pakai naskah apa nggak pakai naskah sih bang kalau lagi main bang? Yang jelas, nggak pakai naskah juga enak. Enak? Pakai naskah juga enak, yang penting mau belajar. benar, mm -mm. mm -mm. Bener bang. Kemauannya kan? berarti. Mm. Tanpa belajar, no dia apa-apa. Tapi kan ada remnya, Bang. Kalau pakai naskah ada remnya nih, Bang. Ya, itu, itu, itu perbedaannya. Hmm. Kalau hmm. Lenong kan cuma kasih dia ya, lu jadi ini, jadi gini. Hmm. Tapi kalau naskah itu beda karena main waktu. Betul. Ada ada tempo. Loh, ada begitu, jadi, uh, and oh begitu. Jadi UN me luar biasa, and luar biasa. Luar biasa. Kerennya berarti waktu durasi kali, ini, ya, bang? Durasi kerennya. Baru kan saya udah kasih ya, bang? Udah durasi itu mah bukan durasi. Oh, <laughs> ah, Ya benar-benar. <laughs> ya. Ya bang, Jinal, ya bang jenal bagaimana bang jenal nih, ini semakin hmm. jelas nih, Makin semakin jelas. enak kita kongkong, nih nice. bang. Jadi obrolan kita didatengin sama teman kita ini memang dia pelaku. Pelaku. Ya, ya pemain lenong, ya dia paham tentang teater itu sendiri. Ya mungkin topeng juga dia bisa. Ya Gila. kan sama ambil topeng kan, kalau cuman beda dari alatnya dan peraganya sama jalan cerita sama. sama. Iya. Gitu. Kalau naskah? Isinya Hah? apa, Cang Haji? Naskah isinya ada bawang, ada cabai. Eh, bukan naskah itu. Ntar dulu, tunggu Hah? dulu. Ah, jangan dijelasin dulu, Pak. Eh, dia nanya habisnya. Ntar dulu. Oke. Kita ngopi lagi, Pak. Oh iya. Lah, nanti ba. masih panas. Ayo, silakan. Ya, kita ngopi lagi. Ya. Ayo kalau mana-mana bikin deh. Ini makanannya tuh kimpul. Ini iya, ya. kimpul. ah kita ngopi lagi ya. Ayo lah. Terusin terusin. Sayang sayang. Ini oh, makan gitu. kimpul ini. Enak nih kimpul ya bang. Hmm, kopinya buket. Hmm. Mantap. Karena keseringan makan kimpul. Jadi kita hmm. kumpul. Hmm. Gitu. Sambil kok Kumpul kumpul ini bagian dari silaturahmi ya bang? Silaturahmi. Gitu. Dan banyak manfaat silaturahmi ya bang. Buah kimpul hmm. masakan di api. Terus? Kita ngumpul sambil ngopi. Nah. <laughs> Emang bisa aja. Duh. Kopinya kopi apa, Bang? Kopi ne kopi. Kopi item. Item. kopi hitam, kopi hitam. Pasti hitam, Bang. Pasti hitam dong, karena hitam memang udah hobi kita. Bang yang Paro apa, Bang? Ah. Habis nih, Bang. Habis. Iya. Ada bagaimana sih? Bocor tuh gelasnya. Iya, e, gadom ah. teman. Ayo, ayo. Ya bagi dikitnya, Bang, ah, oh, biar anget-anget okay. dikit. Yeah. Tapi ini. Oh, gomek banyak. Akur banget dah. Eh, Mbak Im. Eh, eh. Mau pada kemana nih Sabria ini? Iya. Mau ngapain? Mau Oh, nanti, nanti. mau. Mau camping. Oh. Bebek, <laughs> di depan ada culik. ya, ya. Mm. Yaudah, hati-hati ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, barusan bocah kecil aja. Udah mau pentas katanya, Bang. Oh. Udah pasti dia latihan teater atau lenong nih, Bang. Iya, insya Allah. Bener, Bang. Yaris kita lanjut gitu. nih, ya. kita Yaris lanjut. Dari segitu aja udah punya bakat Udah ya? cinta mauan. ya, mauan benar. Ah sembawa. Eh emang, memang bicara budaya, sama bang udin kita cinta dulu. Kalau kita udah cinta pasti kita sayang banget udah tuh bang. Pasti. pasti. Cintailah. Itu bang, cintailah. Ah yang kalau udah sayang, udah. Eh, tuh, Mana boleh saya bawa? Apa ge kalau udah sayang mah hmm, hmm. hmm, dikasih baik. <ganti>. Kita lanjut dah bahas <ganti>. yang ya, tadi nih ya. bang. Siang, jang. Coba bang, tadi bang kan kita sampai kalau nggak salah nih antara naskah nih tadi nih bang, yeah. coba cerita sedikit lagi bang masalah naskah nih bang gitu. Kalau Lenong tanpa naskah, suka kata bang Udin, lu jadi ini, jadi begini-begini, ntar akhirnya lu mati <tuk> misalnya begitu bang. Itu makanya Lenong tuh tanpa naskah. Karena sama saya bilang tadi ada remnya, itu menurut abang nih gitu ya. E, supaya lebih lebih enaknya gimana nih bang, kalau di zaman sekarang nih bang. Yeah. Gitu. Biar, gampang dipahamin biar gampang lah itu yang gitu. paling utama bang, kita biar, biar paham bener nih bang. Ya. Yeah dalam perkembangan zaman sekarang. Mm -hmm. Ini kan zaman serba mudah. Kalau sekarang nih Bener. gitu. Mungkin di zaman Bang Udin dulu rada susah. Mm -hmm. Waktu beliau masih e, berkecimpung di dunia yang memang masih digali e, bakatnya. Nah, mungkin mungkin sekarang mah bocah-bocah segede-gede gitu yang tadi lewat tuh udah hampir orang ada kendala, Cang. Lebih mudah. Lebih mudah ya, Bang. Mereka masuk ke teater. Bener. Mereka belajar. Mm -mm. Mereka diajarin. Bisa jadi cepat. Beda di zaman Bang Udin. Bener. Hanya modal mungkin uh, dia berani tampil. Mm -mm. Dikasih tadi ya naskah ayo. Nggak pakai naskah juga ayu Tapi bocah sekarang makan masuk teater. Yeah. Jadi betul-betul detail Ada formal Itu. ya? Formal lah resmi begitu Bang Topan. Emang yeah. bener. Kalau Bang Udin dua-duanya masuk dia mah. Masuk. agak pakai naskah gue masuk, masuk. Masuk dia mah. Pakai naskah gue masuk. masuk. Nggak di makan juga kita masuk aja. Makan. Masuk, masuk aja dia mah. Ini kita resmi ya, Bang Udin nih. Ini daripada lapar. Emang bisa baca naskah? Hah? Kagak bisa baca sih. Lah, lototin aja itu huruf. itu pindah ya? <laughs> pindah Tapi <entah. laughs> nyangkut ya, nyangkut. <laughs> kemauan. Iya. Berarti Bang Jenal ya. intinya mah ini kemauan ya. Kemauan, Kata, kan? bang Udin. kemauan gitu. Bakat dan kemauan. Hmm, hmm. Ada bakat tapi kemauan gak ada, tetap enggak jadi. Tetap enggak jadi bang Udin ya. Manggo. Yang paling utama mah kemauan ya. Dua-duanya kalau bisa mah. Identik, Cang. Yang, hmm, hmm. yang Dimainkan oleh tokoh-tokoh Betawi atau mm -hmm. warga Betawi itu sendiri mm -hmm. itu kan semi petunjukannya itu kan Lenong namanya. Benar, benar. Tapi kalau untuk teater Betawi itu sendiri itu maknanya luas gitu. Mm -hmm. Yang memang orang bisa belajar bukan hanya orang Betawi saja. Kalau bicara di teater ya tapi kalau di Lenong ya itu minimal. Dasarnya dia orang Betawi. Benar. Sekalipun dia bukan orang Betawi karena dia belajar Lenong bisa. <tuh> Bener, ya begitu Bang Udina, iya ya, dasarnya kalau memang orang-orang Betawi ya di pertunjukannya di Lenong. Di Lenong ya. Iya tapi bener. teater Betawi itu sendiri ya memang dilakonin, dimainin sama orang-orang Betawi juga bener. pada umumnya gitu. Tapi lebih ke modernisasi dengan zaman dan perkembangan sekarang itu... Ya jadinya kita juga ngikutin cang mm -hmm. sesuai dengan perkembangan zaman. Mm -hmm. Ya ibaratnya dulu malenong, sekarang ya teater. Teater ada ya. Ada kerenan bang. di kita mm -hmm. bahasanya gitu. Tapi begini juga cang aji. Mm -hmm. Gimana bang Tepat? Saya mau tanya mumpung ada narasumber, ada juga pelaku. Pelaku nih Wih. bener, bang. Kita kan orang Betawi nih. Mm -hmm. Biar kagak ketinggalan obor, nggak mm -hmm. mati obor. Bagaimana sih caranya memberikan motivasi buat anak-anak generasi muda yang kayaknya nih kalau menurut saya kurang cinta sama ama, ama budaya. Mm -hmm. Nah ini bagaimana caranya nih? Saya repot banget nih di kampung ngasih tahu anak-anak muda buat mm -hmm. masuk ke sanggar. Mm -hmm. Artinya kalau ada generasi kan Betawi kebudayaan bisa. Langgang bisa iya. lestari, nah itu saya bingung tuh, Cang Haji, terus anu uh, Cang Jenal, Bang Udin, mohon dikasih penjabaran dan nih penjelasan saya. Nah mm. begini, mungkin ini masuknya ke Bang Jenal pelestarian Bang, kali mewang. Iya. Coba ada Bang cerita dikit. Nah. Kayaknya kalau lebah sini, mm. kita juga sama-sama ngedengerin nih sama pelaku, mm. nih. harapan mm. pelaku nih Cang Udin. Mm. Yang orang sampai hari ini eksis di bidang budaya, mm. senian Lenong Betawi. Harapan Bang Udin ini menjadi rujukan buat generasi berikutnya. Kira-kira Bang Udin harapannya kepada adik-adik atau generasi muda berikutnya ini bagaimana cang Udin harapannya? Sekarang ngasih motivasi ya. anak muda, paham? Kasih kegiatan yang positif. Hmm. Oke, salah satunya itu. Iya, kasih ajarin terus paksa supaya ada cinta. Benar, iya, benar, iya, benar, iya 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 iya. gitu ya, paham. Ngikutin. Paham paham. Paham lah, aja paham, dia paham. <laughs> Terima ya. kasih Bang Udin. Ya. Terima kasih. Jadi memang ini mah kan natural ya, murni. Kalau bicara orang Betawi itu memang bisa ngelakon apa baik gitu. Bisa ngelakon apa aja lah bahasa kita. Emang kan nasihat orang tua kita dulu, emak kita. Orang tua kita, kumpik kita, mah kali gitu ngajarinnya ya. kayak begini nih. kongko ngobrol, ngomongin tentang budaya. Insya Allah bicara tentang kebaikan gitu ya, ya. biar kesanahnya nanti generasi muda kita ini pada nonton nih, gitu. pada ngeliatin orang-orang tuanya. Itu yang kita ini ngeliatin. mah ukur-ukur kita ya sebetulnya juga memberikan motivasi buat yang muda. Gitu. Kita kongkok begini ini mereka ngeliatin. Oh ini bagian ini. motivasi juga ya cang? Iya, salah, gitu. salah satu kita upaya nih cang gitu, betul. dengan kongkok gitu. ini dia ngedenger wah baba gua, gitu. cang gua pada ngobrolin budaya dari situ mereka ingin tahu gitu cang. Setelah mereka ingin tahu kan berarti ingin belajar. Benar. Tempat belajarnya juga kudu dipikirin, kudu, kudu dikejar. Lingkungannya juga kudu 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 dukung. Kudu dukung. Iya. Salah satu tadi juga tuh Bapak Lurah sempat ngobrol sama kita kongko. Insya Allah dia. Hmm. Gitu, cang. Alhamdulillah nih. Hmm. Kita sudah mau di ujung nih. Hmm. Tapi sebelum selesai nih kongko kita nih, hmm. sebelum pada pulang dan ini, ntar. Ya. Lu ngopi dulu dulu. Ayuh, kita ngopi, ngopi lagi. Ngopi. Ya sekarang mau ya, makan dah, makan dah. Hmm.

Udah makan? lanjutnya, Ntar dulu jangan lanjut ya. Nih ngomong-ngomong nih kita ngobrol nih udah panjang lebar di tentang budaya teater nih. Iya, Kang Haji. Saya senang nih Bang Udin mm. Topan. Ya alhamdulillah nih banyak ilmu yang kita dapat nih. Amin, amin. Mudah-mudahan Amin. Mau lanjut dapet dapat nih penonton juga dapat kita dapat nih. Amin. Generasi juga muda nonton. Mm. Nah, saya pengen juga nih dari Bang Jena, mm kita dari awal sampai hari tadi cerita begini-gini nih pesen terakhir bang Jaya pesen dah bukan pesen terakhir ya, iya, iya. ya meninggal apa ya bang kesimpulan kali ya. ya, ya kalau ditarik kesimpulan ya bisa kesimpulan dah iya. oh. saya minta nih bang Jena coba bagaimana bang Jenal, nih kesimpulan terakhirnya bang Jenal. kita tutup nanti paling tidak obrolan kita hari ini kongko budaya kita hari ini ini hmm. segmen yang sekarang bicara teater udah kita kongkoin tadi mm -hmm. mudah-mudahan mm -hmm. dengan kongko budaya ini yang kita tadi kongkoin tentang teater Betawi mm -hmm. ya pada sebuah perjalanan kongkoan tadi itu teater itu sendiri ya di dalamnya itu sebuah pertunjukan mm -hmm. yang dimainkan oleh orang-orang Betawi pada umumnya ya ada lenong ada lenong itu ada juga bagiannya ada lenong Denes, mm -hmm. ya ada lenong Tari. preman Betul, gitu ya ada tampilan semua. topeng Betul. itu isi daripada teater betawi mm -hmm. hanya saja namanya mungkin dulu mah kalau kata orang tua kita nenek-nenek kita kumpik kita memang mm -hmm. pelakunya itu ya mainnya lenong mm -hmm. sesuai dengan era dan perkembangan mm -hmm. sekarang zaman canggih zaman modern zaman keren lah namanya teater mm -hmm. gitu berarti gimana saya pengen nih di kampung saya nih ya. untuk pelestarian mm -mm. saya mau adain pertunjukan lenong nih boleh itu sangat boleh atau teater saya mau pengen tahu nih kudu iya Kebetulan ada teman saya Amin. bang udin mm. ya dia ya, ah. mau apa agak tahu Ada yang mau ya saya mau bodoh bodo sama dia mah senang ya. aja Nanti ngapa ugi gaji sih kita Hah? juga orang-orang mm -hmm. betawi ini khususnya obrolan kita mm -hmm. ya kongko -kong kita hari ini kudu berterima kasih mm sama nah. siapapun dia, hmm. aktor apapun dia, hmm. ketika dia memerankan sebuah pertunjukan, Dakep. isi Dujuk. daripada sebuah teater betawi itu sendiri, hmm. teman kita ini Cang Udin pelaku, Betul. ya kita doain Bang, Bang Udin Amin. biar sehat terus, Amin, Amin. Bang Udin panjang umur, kita semua Amin. sehat, Amin. kita terus lestarikan budaya kita, Amin. ya budaya betawi tentunya, Amin. dalam balutan, dalam kemasan, dalam pertunjukan lenong, Amin, Amin. Amin. Ya, dalam sebuah pertunjukan Amin. teater Amin. betawi, Amin. jangan lupa juga adik-adik Adik kita, anak-anak kita kita ini didorong. Hmm. Masukin ke sanggar-sanggar. Itu kita. yang penting. Didorong. Iya. Oh, lho. iya. Jangan jangan Bang. Iya, ya. kita yang tua yang, ya. yang kayak-kayak kita ini patut terus melestarikan, kita bangkitkan lagi semangat. Hmm. Jangan lupa. Jadi sebuah kongko kita hari ini itu teater Betawi itu sendiri adalah sebuah pertunjukan. Betul, ya, iya. yang di dalamnya ada lenong, hmm. lenong Denes, ada lenong preman, ada topeng, bagian dari rangkuman sebuah pertunjukan. Jadi teater itu sendiri tampilan, iya. ya, yang bisa dimainkan oleh siapa saja, tentunya. Cuma cantik kalau, kalau di kita mah lebih kepada Lenong Betawi. Jadi Bang Udin pelaku. Pelaku, oh, oh, mah. Oh, Pelestari budaya oh, hari ini eksis. Iya. Terima kasih banyak Anak. buat Cang Udin, ya. Sama-sama. Pokoknya -sama. jangan sampai punah ini, oh, ya. ya harus. Betawi kita harus. yang ngerawatin, kita yang melestariin hmm. terus. Salam buat nanti keluarga besar semua Betawi dimanapun berada, hmm. begitu Cang. Benar-benar, bang. Ya. Benar. Tapi memang kalau begini mah punah juga kali mah enggak mengapa ya. Susahnya, susah nyariin. Besok dia mau ditekrem hey. kan, anu Cang mau di, mau ditekrem ya. Mau untuk mau ditekrem. Rekaman itu yang rekaman. Jadi, Rekam. Ora disangka-sangka kongko kita hari ini didatengin Bang Udin. Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah Al iya. juga. Saya, <laughs> saya bisa ngopi sama <laughs> iya. kimpul. Amin, amin. Jadi kimpul itu yaki-yaki pada kumpul. Iya. Cuman saya mah ya belum yaki-yaki amat lah. Ini siapa sih nih aki-aki bang? udah nih. Eh, masih 17 ya. tahun. Ya nah, kalau ini mah belum muda. Ya, lagi, jang, muda ya. Langit -langit ya, lagi ya, zaman langit-langit ya, itu belum kongkupan. ada. Ya, ya, ya. up. Hmm, hmm. Ya, saya juga mohon maaf. Hmm, hmm. Mungkin kalau penyampaian saya barangkali tadi kongkok kita nih bareng-bareng. ada yang kurang ngepas gitu ya nama kita gue kita Tapi kalau memang ya, ada yang bang. pas ya barangkali itu sesuai dengan perjalanan kita lah kita ya kok masa pas yang paling juga mau ngopi, ya, ya mau ngopi. tapi mudah-mudahan tadi nih nah, kita lagi dah. ngobrol begini mm -hmm. Pak Lurah juga ikut ngobrol tadi walaupun iya. cuma sepotong iya. Iya. mudah-mudahan katanya dia mau kecamatan mudah-mudahan disambil nampak camat iya. nih Amin. bagaimana nanti kedepannya mm -hmm. untuk pelestarian nih termasuknya cakep nih, nih. Gitu, iya. mudah-mudahan dia dapat informasi dari kita sampai ke sana, iya. dibalikin lagi kita bentuknya untuk mendukung kegiatan kita iya. nih bang. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Gitu. Mudah gitu. Karena memang Palura, kongko sebentar. Kongko sama kita tadi tentang budaya, hmm, tentang hmm, teater, hmm. kayaknya dia ke pak camat juga, hampir dibocorin. Mudah-mudahan iya, ada laporan ke Isan dia. Di, di nyampe naik sono. Iya. Resep sih itu dia tadi rumahnya resep ya Kalo pak. Kalau kita lihat dari ya? dari ini sih dia responnya iya, sangat resep bagus. Ya? Sangat Wah ya nggak tahu sih dia ke ini tadi. Lah, bang, bang Udin kemana dulu tadi? Tadi tuh, gara-gara siapa tahu tuh si Sain apa, ngikut-ngikut. bang iya. Madi kali ya tadi oh, ya? Oh ganti nama dia? Sain, sain mah, ma, pagi oh. lagi pergi kondangan. Sain mah. Oh iya lain berarti ya? Iya. Makanya kalau diterpon tuh dihubungin angkat. Begini nih jadinya nih. Bagaimana mau ngangkat kalau lagi bikin panggung? Oh iya, Terus, Susah <laughs> mungkin gak diangkat angkat. Selepas, selepas dari bang. sini, Bang Udin, uh. nanti kita boleh kongkol lagi ya? Insya Allah. Kapan Insya Allah. waktu, Insya Allah. kita sambung lisan saya juga pengen banyak kongkong -kong macang udin nanti oh. ya mungkin barangkali kita bisa kayak dia cang gitu insyaallah ya, insya mudah-mudahan Kalau cang makanya dia makanya gampang oh begitu ya ya sering-sering aja tadi, <tuh> tadi apa ini namanya pelaku ya pelaku oh. nah, kalau udah pelaku mah bang udah gampang udah ketahuan dia mah disuruh main apa aja nggak mikirin ini itunya iya <tuh> <tuh> iya dia mah kita tahu banget dah pribadinya. Okay. Dia mah ikhlas aja oh. orangnya. Tuh, Duh, ini enggak ada pun Duh, Duh, Dia macam <laughs> orang hebat, kemarin nanam pare sepetak. <laughs> nah, semua. Right. Jantuk, jantuk. Nah, <laughs> kita tetap bersyukur nih ya, Bang. Amin, amin. Kita pada amin begini, apalagi kongko -kong kita kongko -kong ah, bermakna nih, Bang. Sering-sering iya. kita kongko -kong begini iya, nih, Bang, iya. ya. Jadi, jadinya semua paham nih bang. Iya, dengan tadi pantunnya begitu tuh, kemudian mm, 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 ah, Iya, mm, mm. banyak toko di lubang buaya. Waalaikumsalam warahmatullahi buat... eh. wabarakatuh. Eh, Tugas apaan? Foto. Tugas buat di Boto, sama siapa neng? Hmm. Siapa yang hmm. mau dipoto siapa? Siapa kak? Waduh, kita dapat tiga Gue Konde nya Konde konde, atau dua tiga, konde. Nah, iya, gitu, iya, 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 iya. Bang Udin banyak iya, amat sampai lagi lagi. Iya, iya, ya dia doang, yang gede palanya Tuh, <laughs> mukanya dia doang nih, potret. Waduh, mana, 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 tadi mana, mana, sekolah gitu. Iya, studi kan dia enggak kenal kena studi kan sama kan sekolah kenal. Kan kena, sekolah. sekolah juga ya? Tuh, Bukan, kan ke kan. Pral sekolah, sekolah juga. Ini ada Pral. Iya. Tadi kan saya nganter. Yeah. Siap. Mm. Sekarang mau jemput abang ini, oh. Oh, Oke. Ya, Nengam, abang. Kita ya. pakai dijemput segala, Cang sih jadi malu ini. Ketahuan <tuh>. siapa saya dah. Bocah jarang cukuran gini nih. Gondrong ya, Bang. Ada yang lagi diamalin. Oh gitu. Biar pada dulur baru oh, udah dijemput gimana? Tunggu ya, dulu. Kan, jemput, oh. Bang Udin uh. Bang Topan. Ya. Bang Jenal terima kasih nih undangan kepada datang mari kita iya. kongko bareng nih. Alhamdulillah. Sama-sama. Dan mungkin acara kongko hari ini hmm. cukup sampai di sini dulu nih. Ah, cukup Selain cukup Lain waktu nih. saya undang lagi. Okay. Insyaallah. Yang Insya Allah. penting Insya pada sehat. Amin. Amin 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 amin. Buat para pemirsa, mungkin cukup sampai ya. di sini saja acara kita nanti kita lanjutkan lagi di materi yang baik. Dari saya Canggo Ab, kurang lebihnya mohon maaf. Irian burung Cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.